Ini baru buka berapa lama? 5 hari, pantesan 5 hari saya enggak pernah nyampe di sini. 5 hari. Dengan Mbak siapa? Mbak Sri. Mbak Sri. Saya dengerannya cuma rumor-rumor, katanya cuma ada warung. Dagingnya sengaja dari tulang. Tulang-tulang karena di sana ada sum-sum tulangnya itu loh. Ini kalau anak-anak makan ini tinggal dibuat enggak pedes, tapi dari sum-sum tulang itu membuat anak nafsu makan. Ya, nafsu makannya luar biasa. Ya. Wah, ini mantap. Saya rasakan dulu. Bismillah. Loh, guys. Ini lebih enak ya, dikasih apa? Dikasih rempah-rempah, yaitu dari gorengan. Lalu ini. Ada sebagian orang makan petis itu sama nasi. Itu karena memang petis ini kaya dengan kaldunya luar biasa. Sama kerupuk. Jadi bagi Anda yang pengen tahu kuliner Pati, salah satu dari yang terkenal di Pati adalah apa namanya? Apa buat? Ya petis sama satu ahli satu enggak? Getuk runting. Nah, kebetulan ini saya juga di runting kan, jadi di sini tuh ya ada petis, ya ada getuk. Dua kuliner ini pastikan Anda tahu. Jadi pastikan Anda datang ke sini ya, untuk merasakan bagaimana bagaimana kuliner Pati. Tempat yang nyeri gue ngadem ya. Enggak. Oh. Iya kan? Oh ya, tebu-tebu, luas. Ya, ngene iki. Go. Kita surga kalah karo ini. Enggak apa-apa. Bagaimana saya makan petis? Saya dibungkus dua ya Mbak, petis ya Mbak. Balung guys. Harus telaten makanya ya, karena ini ada balungnya nih. Kalau disedot, sedot balungnya gitu. Salam buat Wong Dermayu ya. Wong Dermayu sing durung pernah mangan petis. Rene mangan petis. Terus hey, Wong Perumahan, kaki pada Rene. Mencicipi petis.
rasanya nggak bisa cerita saya. Pokoknya kesini. Minu. Cerita kian. Jadi beberapa kuliner yang saya tahu itu kalau kucing kan banyak, kucing itu banyak, tapi mungkin di daerah saya di Indramayu jarang ya. Kalau kucing kan banyak di mana-mana, dari Semarang, Tegal, Jawa Tengah rata-rata ada. Kemudian kalau di Cirebon itu ada yang namanya sega jamblang. Sega jamblang itu biasanya masaknya itu ya hampir apa ya, seperti rambut atau batang, banyak ada kuahnya macam-macam itu. Itu biasanya dilepehi apa namanya daun jati ya, sega jamblang anak lagunya sega jamblang sega jamblang bla bla bla. Indramayu ada yang namanya nasi lengko. Dan ada lotek. Lotek juga termasuk Cirebon ada lotek. Bumbah. Merujak sama orang Cirebon bumbah melaruk. Di sini pecel kalau di sini namanya. Bumbah. Ada juga lotek tapi mungkin berbeda. Kalau di sana yang tidak ada di Pak ini. Lotek enggak ada yang kayak di sana. Karena di sana menggunakan itu pisang klutuk muda yang digodok itu dimasukkan di dalam bumbu apa namanya sambal loteknya itu. Di sini nggak ada lengkol, di sini nggak ada, tapi istri saya suka buat. Kemudian kalau di Pati ada gandul ya, nasi gandul. Nasi gandul ini identik dengan apa, nasi daging juga kuah. Kalau di Indramayu ana sing jenenge empal. Nah itu bakal pengen ngerti nasi gandul pada baik empal kayak empal tapi pakai dipakai sega arane ya itu gandul itu jenenge empal ti arane gandul ditambahi karo daging sapi dipotong-potong apa lah karo ndok ya apa apa sih. Tapi petis ini memang ciri khas di Semarang, jarang hampir nggak ketemu. Kalau di Pati biasanya makan siang itu para pejabat-pejabat gitu nyari ke desa-desa nyari petis ya. Kemudian apa namanya nasi gandul. Jadi kalau pendatang-pendatang biasanya mereka mencari ke Pati, kalau kuliner pasti dikenalkan gandul. Nah satu lagi di sini tuh terkenal masakan selain nasi gandul sama petis, yaitu adalah sego tewel. Ya, sego tewel. Indramayu ini sega tewel. Tewel itu barangnya mah anu ya. Nangka nom. Ya. Nangka nom digawe sayur, ya. Ya, terus pakai sega itu jenenge aran sega tewel. Tapi memang khas itu rasanya winu. Rasanya enak. Beda tempat, beda daerah, beda tata cara dan rasa makanan atau masakan, sehingga luar biasa di Indonesia ini ya, berapa pulau, berapa provinsi, berapa kabupaten, berapa kecamatan, berapa desa. Wis kalau desa mungkin barangkali enggak ya, biasanya antar kabupaten lah. Antar kabupaten memiliki ciri khas makanan sendiri-sendiri. Coba bayangkan berapa kabupaten di Indonesia itu. Ya. Kalau Anda ke luar negeri, ya. Makanannya ya kayak gitu-gitu aja. Paling banter apa? Kentucky, ya, pizza. Kayak gitu-gitu. Di mana-mana hampir sama. Gitu. Untuk mencari yang vegetable itu, sayuran itu susah. Orang-orang kaya itu yang biasanya makan seperti itu. Itu juga kalau di sini
masak kangkung hampir tiap hari, tempe tiap hari, toge dan sebagainya, sayur asem, kamu cari di Amerika sayur asem, kalau ketemu hebat, ya, karena sejak dulu bangsa-bangsa Portugis, Belanda, Inggris itu datang ke Indonesia, datang ke Asia, terutama Indonesia untuk mencari rempah-rempah, golek bumbu, bumbu dapur, golek sahang, pala, tumbar, ya, lengkuas. Di sana nggak ada itu, ya. Mereka sampai menjajah Nusantara gara-gara nyari rempah-rempah, kan begitu? Gitu. Jadi kita bersyukur dengan adanya rempah-rempah. Rempah-rempah selain itu juga rasanya unik, juga sehat. Dalam dunia herbalis, makanan itu juga sebagai obat. Bukan obat sintetis, bukan buatan manusia, tapi buatan alam. Contoh-contoh, ya, ketika kita ini sakit perut macam-macam itu. Salah satunya sakit perut karena makanan, entah keracunan atau apa, itu banyu degan, ya kan? Bisa. Kemudian kena ginjal tuh. Ya, kalau orang misalnya dia itu mengidap masalah ginjal, ada batu ginjal, maka ambil kelapa. Wis sembarang kelapa lah. Mbu ijo, mbu kuning, mbu coklat, sing penting kelapa. Kelapa dibuka tepese kulit yang kasar itu. Terus batok sama isi kelapanya itu, sama airnya itu digodok. Masih utuh ya. Setelah itu diminum ketika dia hangat. Insyaallah itu. Rontok itu, yang namanya batu ginjal rontok. Banyu kelapa. Pemaning. Kalau misalkan sakit perutnya itu karena misalnya kebanyakan makan caos, glufut-glufut, makanan sing aneh-aneh itu loh, sing sukar dicerna tubuh, ya, sehingga nanti menyebabkan kita itu bisa migrain juga loh, bisa migrain, lara weteng, kemudian kalau berdiri lama nggak kuat, atau kolesterol, sing mari lemulai itu lemak, jinten, ya, jinten irang gitu loh, jinten irang itu dilek, dipangan, itu bisa untuk membersihkan usus. Ada beberapa kejadian menarik. Ada orang yang mandul itu karena masalah usus juga ada. Ususnya itu karena mangan terus, orang elok dikuras, salurannya jadi menebal. Salurannya menebal, bolongannya mengecil. Sehingga apa? Ya. Ususnya berat. Usus itu berada di atas apa namanya? Tuba falopi atau selang rahim. Jadi kalau misalkan selang rahim itu tuh ususnya abot, tertekan selang rahim, sehingga kadang-kadang itu, dan bukan kadang-kadang, kalau hitungan tahun, ya, dia bisa tertekan dan bisa menimbulkan penyempitan pada selang rahim tersebut. Otomatis nanti tidak ada pertemuan karena disensor atau jalannya terhalang. Tidak terjadi pertemuan antara sperma dan ovum karena itu terhalang oleh. Nah, jadi salah satunya adalah ya itu enggak penyakit, tetapi ya karena kodrat alam, semakin lama ususnya semakin kendor gitu kan. Contoh karet kalau ditarik-tarik terus seperti ya. Ya. Usus itu semakin lama semakin menebal. Ya. Kalau banyakkan makan makanan yang misalnya ekstrim ya, yang keras-keras gitu. Terus minyak-minyak, maka usus kadang luka, ya kan? Luka dan menyebutkan apa yang namanya tipes. Tipes itu kalau usus kita luka. Seperti itu. Kalau tipes itu usus kita luka, jadi enggak sembarang makan. Nah, caranya bagaimana? Ya mangan gedang. Makan pisang itu untuk melapisi usus. Jadi kalau pisang kita sebelum makan itu makan buah dulu, syukur-syukur pisang itu melapisi usus. Supaya nanti ketika kita makan yang keras-keras tidak tergores usus kita, terhindar dari tipes gitu ya. Oke. Nah, kalau kelamaan tipes itu lama-lama bisa bolong itu. Ya, seperti itu. Nah. Ya, tipesnya di tenggorokan jenenge bronkitis. Ya. Ini paru-paru jenenge bronchioli.
bronkiolis paling halus. Ini paru-paru. Ini radang macam-macam kan kuwi. Ya, jadi intinya lo kok mirip? Enggak berarti. Wah, alhamdulillah pantesan ya. Ada pelanggan mirip jebule anu dulure Mbak Sri. Nah, gitu. Jadi sekali lagi kuliner di Nusantara ini banyak sekali. Tenang, Mbak. Ini nyoting aku tok, tenang ae. Ya, jadi kembali kita mengingatkan bahwa negara-negara lain itu sampai jauh-jauh menjajah Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Di sini ada banyak rempah-rempah. Itu dan kita bisa olah dengan berbagai macam masakan. Kita harus bersyukur kita bisa menikmati. Ingat bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Saya berusaha menghindari yang namanya obat. Ya, saya berusaha menghindari apapun penyakitnya. Saya tidak berusaha tidak memakan obat. Ya, yaitu saya hanya sedia jinten hitam, ya, kadang madu. Yang paling utama, saya insting saya harus makan apa gitu. Ah, perlu makan buah ini. Ah, butuh makan buah ini, seperti itu. Ya, gitu. Jadi insya Allah sampai sekarang saya belum ada pantangan nih. Hampir 40 nih usianya, ya. Enggak ada pantangan, pokoknya bas, mie ayam, bakso, tempe, kabeh, bes kabeh. Ora ono pantangan sate, yo pirang-piring, beres ya. Kalian ada duitnya apa ora? Ya. Gitu. Jadi itu tetap kita menyeimbangkan pH tubuh kita, bahasa kimianya. Ya. Supaya netral. Ya, dengan cara kita memakan makanan-makanan yang bersifat juga asam dan kadang basa. Ya, begitu. Mayoritas yang kita makan rata-rata bersifat asam. Ciri-cirinya dia itu hasil masakan. Hasil masakan itu semuanya asam rata-rata. Sehingga masuk ke tubuh kita yang asam tok isine. Apa meneh tidak suka makan buah, tidak suka makan sayur. Itu udah asam semua itu. Tubuh kita ketika asam terus, maka nanti kita diserang namanya MEM, medan elektromagnetik. Yaitu terkena enggak enak badan, greges-greges ngono kuwi, masuk angin dan sebagainya. Awalnya begitu, lama-lama nanti bisa terkena salah satu organ kita. Biasanya itu pencernaan, ginjal, jantung, darah tinggi dan sebagainya ya, begitu. Nah, jadi itu ya. Kemudian menarik lagi untuk minuman sendiri di Pati itu luar biasa. Minumannya aneh-aneh. Ana anggur pletok, ana apa maning ya? Apa Mbak jenenge minuman-minuman sing aneh-aneh lho, minuman-minuman sing tradisional itu? Apa sih, Mbak? Sing warnane abang, apa kae? Ah, iku nanti jeneng sediain itu, banyak orang nyari itu. Nih, nah arane wedange, wedang sing abange jenenge apa sih? Aduh. Benar, Ronde. Bukan. Sing rempah-rempah itu lho, Mbak. Rempah-rempah. Ah, ada cemuai, gua ada cemuai itu sing ditambahi kelapa itu, kelapa parut, kelapa potongan. Si jeneng maning, sing abang warnane arane wedang secang. Oh, wedang secang. Nah, jenengan pasti kan sedia nih kene. Iki tak andani Mbak Sri. Iku ning ngarep rumah sakit, iku lelekan sampai jam 11, jam 12. Iku sini kono iku dulu rempah-rempah tok. Ana wedang cemuai, ana apa itu, anggur pletok, ana sing ngono-ngono kuwi. Iku pejabat-pejabat sing merono marah. Omongane sapi ini sing delok ning ngono paling wadahe besek-besekan ya besekan-besekan wadahe rempah-rempah milih dhewe ana sereal macam-macam. Itu luar biasa, itu obat luar biasa. Akar alang-alang itu ya, sama meniran itu kalau dimasak itu untuk ginjal sama saraf. Nek wong sarape kena stres itu golek akar alang-alang itu grausi kayak kebo ya ora sih godok ya campur-campur karo apa karo apa karo apa. Wedang secang iki wedange wong kraton, jarene ngono kuwi. Wedang secang campur susu jenenge wedang pink. Ya, ini jadi edukasi nih ya. Terutama wong kono wong Indramayu pinggir alas iku lah. Bakal beli ekstra jos, minunge marimas apa maning kae. Ya otek congyang wis gak pragat-pragat ganti mangane ganti. Wedang secang, belajar dingin. Ya, aja kopi be ngerti nih, kopi karo teh. Air putih. Ya. Oh ya, salah satu juga untuk menetralkan air putih ya. Jangan lupa sering minum air putih. Pagi hari sebelum makan apapun, minum air putih. Pes. Kemudian pisang, malah bagus.
ya. Jadi sebelum kita makan apapun, air putih yang banyak sama makan pisang. Oke ya, itu semoga ini bermanfaat ya video ini buat teman-teman semuanya. Jangan lupa kunjungi warungnya Mbak Sri. Jenengnya apa Bu? Oh, memang warung Mbak Sri kok. Warung pojok, Mas. Warung pojok nih. Ayo. Ini berarti warung pojok, guys. Engko nek misalkan teman-teman tekandani, "Woi, guys, pojok. Ning ndi? Karo Mbak Sri." Ngono, payah ngene. Pojok karo Mbak Sri ngono repot, Mbak. Ya, jadi itu. Ya, warung pojok Mbak Sri. Ning ndi? Ning burine Setiamat kae lho. Ndlesep ana sawah, mrono wae engko. Ana warung siji nyempil pinggir sawah pojokan ning Mbak Sri. Ya. Kemudian kalau dari mana ya? Dari Runting, Pasar Runting ya lo. Lurus sedikit ke utara ada Setiamat. Ana wong adol manuk ya lo. Masuk ke situ ndlesep. Nah, terus ndlesep mentok ana tembok. Muka ana warung gede ngono, adem. Layer-layer ini kan ana tikar turu malah ini. Ya. Ya. Mbak Sri ketawa bae iku wong ngomongnya kok campur-campur aduk ya. Maklum Mbak, pendatang ini. Iki wong impor, Mbak. Mbak Sri mending di sini. Oh. Iki, pring-pring iki. Wah. Hati-hati, Mbak. Iku ning pring-pringku. Ono kancaku ning kono. Ono kancaku ning kono. Heeh. Senengane terasi, Mbak. Jenengan ngarani terasi hati-hati kok colong. Guyu dene. Tapi ini aku gak terasi ini, colong terasi ini malah orang katon. Gak apa-apa Mbak, baik-baik. Oke, dimanapun adalah soalnya wis akeh durasine akeh gitu. Dimanapun adalah sekolahan, artinya supaya kita terus menganggap itu sebagai tempat untuk belajar, apa baik pelajarannya. Siapapun adalah guru, siapa baik pokoknya ngomong rongokna supaya ada hal menarik, ada hal yang penting, ada hal informasi atau ilmu di sana. Ya. Dan kapanpun jam pelajaran, ya, dimanapun itu sekolahan, kapanpun jam pelajaran, jadi selalu belajar. Dan siapapun adalah guru kita. Salam edukasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ujulali, dipencet abang-abangnya, pencet abang-abangnya, pencet subscribe, share, konco-konco ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.